Inara Rusli kini lebih pilih dicintai daripada mencintai, ngerasa capek. Kini sedang menjalani proses perceraian dengan Virgoun, Inara Rusli mengungkapkan harapannya terkait asmara. Mengaku berada di titik lelah, Inara Rusli ungkap dirinya lebih memilih untuk dicintai daripada mencintai. Isi hati Inara Rusli diungkap dalam YouTube Melanie Ricardo, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Dicintai atau mencintai? Tanya Melanie Ricardo. Dicintai, terang Inara Rusli. Melanie Ricardo pun penasaran mengapa Inara Rusli tidak memilih mencintai. Kenapa enggak mencintai? Tanya Melanie. Dengan santai, Inara Rusli mengaku lelah sehingga tidak memilih mencintai. Capek, jawab Inara kemudian tertawa. Dengar, hai perempuan-perempuan enakan dicintai, sambung Melanie. Emang capek, jelas Inara. Melanie Ricardo kemudian kembali memberikan pertanyaan pilihan. Kali ini, Inara Rusli harus memilih antara dicintai atau dihargai. Dicintai atau dihargai? Tanya Melanie.